Informasi terkini, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto menyatakan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Terkait kondisi Putri Chandrawati kini disebut makin mengalami penurunan kesehatan. Diketahui sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Putri diperiksa oleh penyidik selama 3 hari berturut-turut. Dikutip dari wartakotalife.com, hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis. Ia menjelaskan kondisi kesehatan Putri semakin menurun. Bahkan pada Kamis 18 Agustus 2022 kemarin, Putri tak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri guna kepentingan gelar perkara. Arman menerangkan selama 3 hari berturut-turut kliennya diperiksa penyidik sebelum menjadi tersangka. Terkait penetapan tersangka terhadap Putri, Arman mengaku penyidik memiliki kewenangan, termasuk mempertimbangkan status kliennya. Ia lantas berharap penyidik segera melengkapi berkas perkara. Hal ini agar kasus pembunuhan Brigadir Yosua segera disidangkan. Arman dan tim kuasa hukum siap memberikan pembelaan terhadap Putri di pengadilan nanti. Sebagaimana informasi terkini, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto menyatakan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J. Hal ini ia sampaikan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri Jakarta Jumat 19 Agustus 2022. Penetapan ini setelah penyidik melaksanakan pemeriksaan mendalam, termasuk alat bukti yang ada dan hasil dari gelar perkara. Sehingga diketahui sekarang ada 5 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Di antaranya Baradae, Irjen Verdi Sambo, Bripka Rizky Rizal, KM, dan PC. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Riancayadi menerangkan Putri Chandrawati terjerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang turut serta dan pemufakatan jahat. Sama dengan suaminya Irjen Verdi Sambo, Putri terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.